Kepayahan hidup penyanyi popular 90-an Shima akhirnya mendapat perhatian. Ya, baru-baru ini Shima telah menerima surat tawaran menduduki projek perumahan rakyat PPR oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT. Alhamdulillah, juga kisah Ashik Def Gepsi yang kabarnya bakal muncul dengan lagu baru berjudul Bapak Tak Marah. Kisah selanjutnya terus bersama Bidipa. Kepayahan kehidupan penyanyi popular 90-an yang terkenal dengan lagu Teringin, Shima akhirnya mendapat perhatian pihak Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT. Baru-baru ini, penggiat seni itu mendapat surat tawaran menduduki projek perumahan rakyat PPR. Menurut Shima atau nama sebenarnya Ku Nazatul Shima, Ku Kamaruzaman, beliau bersyukur kerana tawaran itu secara tidak langsung dapat mengurangkan bebannya ekoran beberapa masalah yang dihadapi sebelum ini. Beliau yang menderita penyakit slip disk sejak kebelakangan ini tidak dapat menjalankan perniagaan makanan di warungnya sekaligus menjejaskan pendapatan. Terima kasih kepada Datuk DJ Dave yang menolong akak kan dengan YB apa semualah datuk-datuk. Tak lupa juga kepada yang berhormat Elizabeth Wong yang datang jenguk akak dekat apartmen Lestari kan. Sebab dia pun banyak membantu juga. Jadi alhamdulillah lah dapat rumah. Walaupun biarlah orang nak kata rumah murah ke apa pun, janji tempat kita berteduh kan, daripada panas hujan apa semua. Rumah sekarang lagi beban kan, memang tinggi beban dia. Sekarang ni 255 tu kira okey lah, insyaAllah kita boleh usaha kan. Sudah lama tidak mendengar kabar penyanyi utama kumpulan Def Gepsi, Ashik, yang terkenal dengan lagu Ibu Kota Cinta dan Cinta Sakti. Kabarnya, Ashik bakal muncul dengan lagu baru kolaborasi bersama Kid Search, Mat Noah Hendricks, Rusty Blade dan Syarul Faris Drama berjudul Bapak Tak Marah yang bakal dilancarkan dalam masa dekat. Apa maksud lagu tu? Cuba cerita sikit, Ashik. Dia sebenarnya nasihat untuk anak-anak yang sekarang yang orang kata banyak macam kurang ajar sikit kan. Jadi lagu ini tema dia nasihat lah sebenarnya. So bapak-bapak sekarang ni kita kena didik anak tu orang kata daripada kecil lagi lah. Sebab bila dia dah besar nanti susah, letih. Difahamkan Ashik bakal melancarkan satu jus produk kesihatan selain bakal mengadakan persembahan solo di Hard Rock Cafe pada awal Januari 2020. Ashik ditemui Bidiva selepas mengadakan persembahan di panggung anniversary di Ibu Negara Sempena KL Chillax anjuran DBKL bersama Yayasan Kebajikan Artis Tanah Air baru-baru ini.